Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ini. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana cara mengkompres atau menurunkan ukuran atau mengecilkan ukuran video. Sebenarnya video ini saya buat karena kemarin saya membuat video tentang cara mengkonvert file video agar bisa di play di DVD player, namun ukurannya menjadi sangat besar, 2 kali lipatnya. Nah, kali ini saya akan membagikan tips untuk mengecilkan ukurannya agar muat banyak di flash disk. Biasanya kan video seperti video dangdut atau musik-musik agar bisa karaoke, oke, kita menggunakan aplikasi sama seperti video kemarin, yaitu Audio Format Factory. Ini dia aplikasinya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Oke, kita pilih video. Oh, sebentar, sebaiknya kita cari di ini, video from SD card. Ini langsung file yang kemarin yang sudah saya convert. Nah, ini langsung kita pilih compress. Nah, seperti yang kalian lihat, ukuran video aslinya adalah 400 MB-an. Setelah di convert menjadi sekitar 60 MB-an. Ya, kira-kira segitu. Oke, langsung saja prosesnya berjalan. Untuk catatan, proses convertnya membutuhkan waktu sesuai durasi video yang kita kompres atau kita edit. Seperti pada video kemarin, saya jelaskan kembali agar tidak bingung. Kalau durasinya 9 menit, jadi prosesnya sekitar 9 menitan. Oke. Karena kelamaan, langsung saja kita skip. Oke, sudah kita skip. Seperti ini. Memang kalau kompres maksud saya, ukurannya menjadi kecil dan juga seperti ini previewnya, kira-kira kualitasnya menjadi sedikit berkurang. Ini ukurannya menjadi kecil tadi. Ini yang asli 400-an, yang tadi kan 60-an. Nah, ini previewnya, kualitasnya menurun drastis. Karena kalau diplay di televisi tidak terlalu bagus juga tidak apa-apa kan, yang penting ada gambarnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka video ini. Dislike aja kalau yang gak suka. Oke. Oh ya, yang baru mampir ke video ini atau ke channel ini, silakan klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya agar membantu saya
dan channel ini berkembang. Oke, terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di video berikutnya. Oke.